Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngaos kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah halaman 27. Hadza wa qad waradat atharun katsira fi zajri 'anil uquq. Ini niscaya terdapat banyak sekali athar. Athar yang menjelaskan tentang apa? Az-zajr 'anil uquq, larangan atau pencegahan dari menyakiti kedua orang tua. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, Al-Abdillah ibn Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi al-isyraku billah, termasuk dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Mengatakan Allah Ta'ala itu dua, atau menyamakan Allah dengan makhluknya, itu syirik atau isyraku billah, itu dosa besar. Kemudian yang selanjutnya termasuk dosa besar, wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Awas, mungkin kalian tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tapi kalian menyakiti kedua orang tua kalian, itu termasuk al-kabair atau dosa-dosa besar. Wa qatlun nasi, dan membunuh manusia, membunuh orang lain, itu termasuk dosa besar. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu, sumpah hoax, itu termasuk dosa besar. Jadi pada hadis ini yang melalui riwayatnya Abdullah bin Umar, ada beberapa dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, yang kedua adalah menyakiti kedua orang tua, yang ketiga adalah membunuh manusia, yang keempat adalah bersumpah palsu. Wa fi sahihaini, dalam kitab Bukhari Muslim, An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Kalau tadi dari Abdullah bin Umar, ini dari Abdullah bin Amr. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, termasuk dosa besar, syatamur rajuli walidayhi. Misuh itu mengatakan jelek, mengatakan dengan perkataan ucapan yang jelek. Lek pakai bahasa Jawa, jancuk misalnya, atau pakai bahasa Madura, patek je. Misuh. Lek pakai bahasa Madura, apesuan, begitu kira-kira Rahmat ya. Orang yang misuh kepada kedua orang tuanya, ini termasuk melaksanakan dosa besar. Qalu ya Rasulullah. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yastimur rajul walidayhi? Apakah ada seorang laki-laki yang misuh kepada kedua orang tuanya? Seperti itu. Qala, na'am, iya ada. Yasubbu rajulu fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Seperti itu. Iya ada. Yasubu misuh, mencela, seperti itu. Ar-rajul, seorang laki-laki, ya kan? Fayasubu abahu,
Lalu kemudian ia memisuh pada bapaknya, wa yasubbu ummahu, lalu dan dia memisuh ibunya. Misuh ini banyak prakteknya seperti itu. Karena tadi perkataannya hal yasbimur rajul walidai, apakah ada seorang laki-laki yang misuh kedua orang tuanya? Ada. Ada itu. Bagaimana? Na'am yasubbur rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Ya, seorang laki-laki misuh, lalu ia misuh bapaknya, lalu ia misuh ibunya. Seperti itu. Bisa jadi juga prakteknya seperti ini. Contoh, Sofi misuh pada bapaknya Imam. Imam secara tidak langsung akan misuh bapaknya Sofi, karena gara-gara Sofi misuh bapaknya orang lain, sehingga Imam pun akan misuh bapakmu. Bisa model begitu. Kita dengan memisuh anaknya, kita dengan memisuh bapaknya orang, secara tidak langsung anaknya dia, orang yang kita pisuh, dia akan memisuh pada bapak kita. Itu penyebabnya berarti dari kita. Atau langsung kita misuh pada bapak, misuh bapak, misuh pada ibu. Mungkin gara-gara tidak dikasih uang, tidak dikasih kiriman, tidak dikasih permintaannya, permohonannya tidak dikabulkan. Nah, kan macam-macam. Andanya orang yang melaksanakan misuh ini kepada bapak dan ibunya termasuk melaksanakan dosa besar. Warawa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi meriwayatkan an ibni Abbas dari Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha muti'an lillah, barang siapa yang menjadi taat karena Allah, fi walidayhi, pada bapak dan ibunya, Sofi taat pada bapak dan ibunya karena Allah, asbahalahu babani maftuhani minal jannah, maka dua pintu surga akan dibuka bagi orang yang taat kepada bapak dan ibunya karena Allah. Pintu yang mana itu? Maftuhani minal jannah. Ada dua pintu surga yang terbuka untukmu Sofi, ketika kamu menjadi anak yang taat kepada bapak dan ibumu karena Allah. Wa in kana wahidan fa wahidan. Jika satu, ya satu berarti pintunya. Jika kamu taatnya pada satu, ya berarti satu. Wa man asbaha asyan lillahi fi walidayhi, barang siapa yang ia bermaksiat, melaksanakan dosa kepada kedua orang tuanya karena Allah, man asbaha asyan lillahi fi walidayhi, asbaha lahu babani maftuhani minan nar, maka dua pintu neraka terbuka baginya. Tinggal milih. Kalau kamu taat kepada kedua orang tua kamu, maka dua pintu surga terbuka untukmu. Kalau kamu bermaksiat kepada kedua orang tuamu, maka dua pintu neraka akan terbuka untukmu. Jika satu, wa in kana wahidan fa wahidan. Ya jika satu, ya satu. Qala rajulun. Lalu seorang laki-laki komentar, wa in zalamahu, meskipun keduanya zalim kepadanya. Bagaimana kalau misalnya bapak dan ibunya zalim kepada sang anak? Qala wa in zalamahu wa in zalamahu. Katanya Rasulullah, meskipun bapak dan ibumu zalim kepada kamu, kamu wajib taat meskipun keduanya zalim sama kamu. Berarti taatnya anak
patuhnya anak ini totalitas, tidak melihat watak, tidak melihat pendidikan, tidak melihat gaji, tidak melihat kedudukan. Kita sebagai anak patuh totalitas, kecuali dalam hal yang bermaksiat. Nah, seperti itu Rahmat. Ini kalau tidak ngaji tidak paham katanya Rahmat ini kan. Kita doakan semoga Rahmat lancar ekonominya. Amin. Warawa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi meriwayatkan an Abi Bakrah qala, diriwayatkan dari Abi Bakrah, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhunubi yaghfirullahu minha ma syaa illa uquqal walidain. Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah, masya'a, sesuai pada apa yang dikehendaki olehnya. Semua dosa itu, dari semua dosa itu akan diampuni oleh Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala berkehendak mengampuni dosamu yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N misalnya, saking banyaknya, itu terserah Allah. Tapi ada yang sulit untuk diampuni ini, illa uquqal walidain, kecuali menyakiti kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi fil hayati qabla al mamat, maka akan disegerakan kepada pelakunya, kepada pemilik dosa itu, kepada orang yang menyakiti kedua orang tuanya, apa yang disegerakan itu fil hayati qabla al mamat, pada waktu hidupnya, qoblal mamati, sebelum meninggalnya. Allah, kullu dzunub yaghfirullahu minha ma syaa, semua dosa diampuni oleh Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah, illa uquqal walidain, kecuali menyakiti kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi fil hayati qoblal mamat, maka disegerakan kepada orang yang melaksanakan dosa di waktu hidupnya beliau berdua sebelum mati. Artinya apa? Kamu segera minta maaf sebelum beliau meninggal. Seperti itu. Apa? Kalau kamu pernah menyakiti ibumu, maaf, ditelepon, Bu, saya minta maaf Bu ya, jika selama ini saya sejak kecil saya sampai umur sekarang ini, jika ada dosa, ampuni dosa saya Bu, karena saya sudah melaksanakan dosa besar, dan doakan semoga saya nyari ilmu, jadi rizki yang jauh dari keluarga ini diberi kemudahan dan kelancaran, semoga Bapak almarhum bangga dengan saya ini. Begitu mah, itu doanya ibu itu mah. Kamu minta apa, Mat? Doanya ibu, Mat. Begini, Mat. Luar biasa. Amalkan kayak gini, Mat. Tidak usah takut, Mat. Tidak usah malu, Mat. Begitu. Saya ini memotivasi Rahmat. Karena Rahmat, alhamdulillah, saya lihat perharinya sudah mulai terang benderang, gitu kan. Dari kulitnya sudah mulai berkilau, gitu kan. Luar biasa. Cuma sakit, ya. Biasa, ujiannya orang baik harus sakit memang, Mat. Nanti malah agak betah lagi. Aduh. Warawa dan meriwayatkan Ibnu Majah, sahabat Ibnu Majah qala, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, inna abi yahtaju ila mali, wahai Rasulullah, bapakku ini butuh pada hartaku. Qala, Rasulullah menjawab, anta wa maluka li abika, kamu, hartamu itu untuk bapakmu. Ampuh. Gak punya kekuatan kamu, Mat. Kamu juga uangmu segala itu milik bapakmu. Mau ngambil kapan pun terserah. Coba. Menakutkan kan? Makanya minta maaf, Mat. Seperti itu. Kalau bapak saya sudah meninggal, didoakan, ya Allah ampuni dosa bapak saya, ya Allah.
itu terang benderang nanti mah. Itu yang dikatakan awwaladin salihin yad'ulah. Ada tiga amal yang selalu pahalanya mengalir kepada siapapun yang sudah meninggal jika dia punya salah satu tiga amal. Meskipun meninggal, dia tetap akan mendapat aliran pahala. Maksud saya, Sofi meninggal bisa mendapatkan pahala, bisa, asalkan punya salah satu yang tiga. Apa itu? Satu, sedekah jariah. Kamu bersedekah dengan pikiranmu, idemu, hartamu, uangmu akan mengalir meskipun kamu mati. Padahal kamu tidak sholat, tapi dapat aliran pahala. Ya tak? Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Imam pernah ngasih, ngajar orang sesuatu yang baik, diamalkan. Imamnya mati, mendapat aliran pahala yang berkelanjutan. Kamu pernah mengajari orang kebaikan, kemudian kamu mati, orang yang kamu ajari melanjutkan, dia mengamalkan apa yang kamu sampaikan, maka setiap kebaikan itu pahalanya nyampe ke kamu. Atau awwaladin salihin yad'ula, atau seorang bapak yang dia punya anak saleh, anak yang baik, mendoakan bapaknya, bapaknya itu akan diampuni oleh Allah, akan mendapatkan pahala. Jadi kamu mah, karena bapakmu sudah meninggal, doakan. Ya, itu akan membanggakan bapakmu mah. Yang dalam satu riwayat, bapak itu ketika hari Jumat datang ke rumahnya, datang ke rumahmu mah. Ngapain itu? Ya sebenarnya dia minta bantuan sebenarnya, kalau bahasa kita yang sekarang. Mana dari anak-anaknya, keluarganya yang akan mendoakan kebaikan. Seperti itu. Paham ya? Inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalikum. Sesungguhnya anak-anak kalian, you know, min atyabi kasbikum, termasuk paling baiknya kasab kalian, paling baik pemerolehan kalian, pencarian kalian itu adalah ya anak-anak kalian. Fakulu min amwalikum, maka makanlah dari harta-harta kalian. Kamu punya anak, itu adalah hasil pemerolehan kamu. Anak dengan hartanya anak itu sebenarnya milik kamu. Bisa kamu nikmati itu sebagai bapak. Seperti itu.